kaget aku tiba-tiba kamu di situ. Sini sini. Ui. Ya, enggak apa-apa. Coba pilih babi. Benar enggak? Salah. Ya, aku tungguin ya, aku tungguin ya, aku tidur dulu. Oke, hari ini kita bakal main obi bareng anak kelas berapa ya tempatnya? Nanti kita tanya aja. Halo Anya. Halo. Halo, kamu kelas berapa? Kelas 4. Kelas 4. Yaudah, kali ini ya, aku pengen kita adu main game ini, obi. Kamu suka main obi gak? Suka pasti. Itu dia tantangannya. Jadi aku pengen tantang kamu cobain main game obi ini nih. Tuh ini kan gampang tuh, cuma lompat-lompat doang. Bisa nggak kamu? Ayo. Ya. Ayo aku temenin, aku temenin. Nih pelan-pelan. Ayo sini sini maju. Ya. Sini maju dulu, kamu jangan lompat tuh, aku merah nih. 1, 2, 3, ayo. Ayo, ya. Yeay. Ayo, pelan-pelan ya. Sip. Oke. Okay. 3, 2, 1, maju. Yeay. Ya, dikit lagi, aduh. Main ini tuh harus sabar, karena melatih kesabaran. Seperti kamu mengerjakan ujian matematika ya. Jadi kamu harus hati-hati dan teliti. 1 hour later. Mati mulut. Wah, udah di situ. Kaget aku tiba-tiba kamu di situ. Sini sini. Ui. Ya, enggak apa-apa. Jadi kamu habis belajar apa di sekolah? Enggak belajar apa-apa. Enggak belajar apa-apa. Soalnya apa ada teman lomba? Oh ada lomba? Kamu udah ujian belum? Udah. Oh gimana nilai kamu belum ya? Nilai kak. Yaduh. Nah ini pinter kamu. Cakep. Nah sekarang kita mau naik bola-bolanya nih, hati-hati soalnya bolanya licin. Ini gampang kan? Iya gampang. Wey. Nah jadi Anya ini dia itu juga suka cosplay ya nggak? Kamu suka cosplay ga? Suka. Kamu suka anime nggak sih? Kamu suka anime? Iya kak. Nah di sini kamu bisa pilih nih, mau pilih gajah atau kucing? Ah, kucing dong. Ya di prank ternyata gajah yang benar. Babi atau sapi? Coba pilih babi, benar gak? Salah. Pilih sapi. Salah. Ah, pilih. Oke, okay, dia pilih monyet, guys. Yeay. Dia jadi tumbal. Eh, jangan diinjek yang merah-merah. Hati-hati jangan kena yang warna hijau. Oke, ini adalah jembatan yang sangat berbahaya. Kamu harus hati-hati ya. Siapa sih yang bikin ini? Nggak tahu siapa. Aku pertama kali lihat videonya kayak aku tuh waktu itu lihat video kakak. Yang mana? Kayak guru jadi guru. Yang guru? Gurunya siapa? Yang kan gak apa-apa. Pernah main kayak guru-guru. Dia mau jadi muridku, kira-kira kita ajak dia main apa? Coba komen di kolom komentar. Kamu kalau nonton YouTube sukanya YouTuber siapa aja yang kamu suka? Papa sama Miau juga. Miau-au. Iya, itu siapa lagi? Kalau Minecraft? Saya
ada yang YouTuber kayak makan. Oh, kamu suka makan? Loh, kok jadi jagoan kamu daripada aku loh? Aku di belakang kamu loh. Dia udah mulai jago, guys. Wow. Oh, no! Aku tuh yang paling suka tuh video kakak sama Mia Laut. Oh, gitu. Terima kasih. Lucu-lucu. Iya, makasih. Iya, iya. Nanti kita challenge ya. Kalau kalah makan samyang gimana? Boleh lah, boleh. Boleh ya? Oke. Nanti challenge ya. Bisa. Iya, meninggoy dia guys. Meninggoy. Weh, aku ngukur kamu nih. Aku depan sekarang. Boleh tuh nanti kita coba challenge ya. Kalau jatuh, makan samyang. Nah. Wah, dia jauh sekali, guys. Kamu di mana? Kamu jauh sekali. Aku paling atas, guys. Ya, aku tungguin, aku tungguin, aku tidur dulu. Parah sih ngambil gampang. Jangan sombong. Di game ini tidak boleh sombong. Karena kalau sombong, meninggal. Nah, kayak aku tuh, cepet. Nah, itu kamu jago. Buset. Dia udah mulai jago, aduh. Ini bisa diajak jealous nih kalau mau jago. Gimana? Kamu di mana? Eh, aku salah orang dari tadi. Dia di mana? Nah, ayo kita maju. Ya, belum apa-apa. Ikutan. Ayo, nah, cakep. Sini sini, jadi muridku. Kalau jadi muridku, kamu harus jago main Ubi. Syaratnya itu aja. Yang warna ungu jadi injek itu sapi. Oke. Bau A. Iya, makanya jadi injek, hati-hati. Anya? Apa? Apakah kamu baik-baik saja, Anya? Ya. Oh, kamu menggantung. Sini Anya, ikut guru, ikuti sensei, sensei. Tahu dia. Jadi bermain obi ini melatih ketelitian kita dan juga melatih sensorik kita. Jadi kamu bisa makin lincah kalau kamu jago main ini, gitu. Iya, pintar, cantik dan juga jago dan juga tampan. Anjay. Kamu ngerti aja deh bahasa anjay. Anjay. Kamu nanya. Emang bedanya tanya. Aku ingin ketemu kamu nanya. Kamu mau ketemu dia? Mau, suka ditanya-tanya. Kamu mau nanya apa ke dia? Kamu percuma nanya ke dia kan? Dijawabnya kamu nanya. Kamu udah nanya. Oh, kamu mau ketemu Cifilme? Kamu mau ketemu Cifilme mau ngapain? Mau main mesin jahitnya. Lumayan tahu hadiahnya banyak, ada iPhone, ada duit, terus ada slime, ada boneka. Aku pengen udah komen tapi nggak dijawab. Ya nanti deh, coba ya aku hubungin Kak Filme ya. Makasih. Tapi emang seru banget sih di tempatnya filmnya tuh, ada mesin capit, ada mesin angin, terus ada yang bisa buat bikin gulali, terus ada mesin capit boneka juga ada. Jadi emang rumah dia tuh kayak time zone gitu loh. Ayo kita jatuh bareng-bareng ya. 1, 2, ya udah jatuh duluan. Ya. Ini yang terakhir, ayo ini yang terakhir. Kalau kamu bisa, kamu akan kujadikan murid Sarah Filoid. Jadi muridku gampang, kamu tidak harus menghafal matematika, kamu harus bisa bermain obi. Nah. Dadah, sudah selesai. Yeay. Gimana? Sulit enggak obi? Agak sulit. Yaudah, nanti aku bakal kasih yang lebih mudah lagi. Tapi menurutku ini masih
yang paling muda. Oke, terima kasih Anya. Nanti kita sekolah bareng ya. Nanti kamu aku ajarin ya. Sebagai guru aku akan mengajarkan kamu untuk menjadi top global di rumah.